Musibah besar sekali Syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah tidak sama dengan makhluknya Kenapa mereka menyembah Tunduk kepada matahari Bukan kepada Allah Itu membuat Rasa galau di dalam diri Hudhud -Hud. Kita Malam hari ini sampai kepada berita Paling penting yang dibawa oleh Hudhud -Hud. Yang Allah rekam dalam surat An-Namal Teman-teman di rumah juga bisa Muraja'ah Al-Quran surat an naml Ayat ke-24 Pada Ayat sebelumnya Khud begitu datang kepada Sulaiman Di ayat ke-22 dia berkata Aku tahu sesuatu yang kamu tidak tahu Ahadtu bima lam tuhid bihi sabain binabain yakin. Aku bawa satu berita yang sangat meyakinkan dari sahabat Lalu dia bercerita Apakah langsung kepada inti cerita? Belum Hudhud -hud ingin sampaikan kepada Sulaiman bahwa Dia benar-benar melihat Dan melihat itu dengan pengamatan yang sempurna Bukan hanya sekilas lalu bikin menghakimi sesuatu Dari berita yang dia baca judulnya saja, tidak Maka di ayat ke-23 pada pertemuan yang lalu kita sampaikan dia mensifati bagaimana kerajaan itu, bagaimana pemerintahannya, bagaimana ya istananya, bagaimana pembangunannya. Ini wajatum raatan tamlikuhum wa mingkuli syaiin dipimpin oleh seorang perempuan dan makmur dari segala bidang wa mingkuli dan diberikan kemakmuran keberlimpahan oleh Allah Subhanahu wa taala di segala bidang dan baginya arsyun azim dia punya singgasana yang agung kita juga sudah jelaskan di mana kedudukan ayat ini dari hadis Nabi SAW alaihi yufliha qaumun walau amrahum imraah tidak akan jaya satu kaum yang dipimpin oleh seorang perempuan, syariat ini tidak membedakan kemuliaan laki-laki dan perempuan, beban taklif, beban syariat laki-laki dan perempuan. Ingat, dasar sekali kenapa harus kita tekankan, sebab banyak musuh-musuh Islam yang mengambil celah itu, atau orang-orang yang tidak mengerti tentang Islam, lalu kemudian melihat menyalahkan para ulama-ulama dahulu bahwa mereka ini bias dalam pandangan-pandangan tafsir mereka. min zalik. yang mengatakan begini, tidak paham bahasa Arab, tidak paham balagha tidak paham ilmu-ilmu yang mendukung untuk menafsirkan Al-Quran, kaidah-kaidah usul, tidak paham wanita dan perempuan, eh wanita dan laki-laki di dalam Islam itu sama kedudukannya dalam dua hal fit tashrif fit taklif dalam urusan kemuliaan dan dalam urusan beban syariat sama man amila salihan min zakarin au untha siapa yang beramal saleh laki-laki atau perempuan innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sesungguhnya orang muslim laki-laki dan perempuan mukmin laki-laki dan mukmin perempuan sama artinya, segala sesuatu yang dapat membuat laki-laki mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah, perempuan juga dapat sampai ke situ. Begitu juga pembebanan syariat, sama laki-laki dan perempuan. Kalau sekiranya ada syariat yang khusus diberikan kepada laki-laki. Maka pasti ada syariat setara yang membuat wanita juga sampai kepada kedudukan yang sama dengan hal itu. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kewajiban laki-laki, tapi perempuan dia di rumahnya mendidik anaknya, melayani keluarganya, sama kedudukan yang sisi Allah. Pilih dia surga mau masuk dari pintu manapun, apa kemuliaan dari itu semua? Tetapi persamaan dalam kemuliaan dan beban syariat tidak membuat kita melihat laki-laki dan perempuan itu sama dalam tabiat, sama dalam karakteristik tidak, tidak sama. Sebab mereka diciptakan untuk fungsi yang berbeda. Di negara empat musim ada pemanas ruangan ya, heater gitu. Ada AC, pendingin Kedua ini tidak sama. Tapi yang satu digunakan untuk musim panas AC, satu digunakan untuk musim dingin. Kalau penggunaannya ditukar fungsinya rusak, menyebabkan kerusakan. Begitu juga fungsi laki-laki dan perempuan yang memang berbeda, nggak bisa kita satukan. Jadi ada fungsi-fungsi dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan keluarga. Yang Allah ciptakan khusus untuk perempuan dan ada khusus untuk laki-laki Dan memang Bukan hanya urusan jenis kelamin Kita ini dibuat macam-macam profesi juga Agar saling bergantung satu sama lain Lihat Kata Al-Quran Biar saling ada ketergantungan Biar tidak ada orang yang benar-benar Merasa dirinya tidak butuh kepada orang lain Laki-laki dan perempuan begitu Allah ciptakan karakter konstruksi fisik cara berpikir akal laki-laki dan perempuan dibuat berbeda bukan yang satu lebih mulia daripada yang lain tapi untuk menjalankan peran masing-masing secara maksimal. Fisik juga begitu. Perempuan dibuat cantik, enak dipandang ya, berwajah manis. Untuk apa? Mereka yang akan meneduhkan perasaan suaminya ketika pulang dalam keadaan letih dalam disambut seperti itu. Allah bekali kecantikan fisik bagi perempuan. Tetapi Allah buat aturan. Untuk apa kecantikan ini untuk suaminya? Ketika dia membuka itu untuk semua laki-laki rusak dunia. Bukan berarti kenapa syariat ini bias? Laki-laki boleh keluar rumah, ya? Dengan pakaian begini, perempuan harus tutup wajah, tutup uh, kepalanya, tutup kakinya, tutup. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memeliharanya dari kerusakan, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala membekalinya. Karakteristik-karakteristik yang mendukung perannya sebagai seorang perempuan, baik Hudhud Hud ingin sampaikan kepada Nabi Sulaiman, "Aku sudah lihat bangunan fisiknya, sistem pemerintahannya." ya perangkat-perangkatnya. Nih kalau kamu tidak percaya. Tetapi berita intinya ah, pada pertemuan hari ini. Wajat Tuha wa kau yasjuduna li shamsi min dunillah wa zayyana lahum syaitanu amalahum fasadhu maanis sabil fahum layah tadu. Aku dapati dia sang ratu ini bersama kaumnya sujud kepada matahari bukan kepada Allah dan syaitan menghiasi amal mereka itu seolah-olah baik sehingga membuat jalan kepada Allah tertutup memalingkan mereka dari jalan kepada Allah Subhanahu wa taala Bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala perhatikan bagaimana hud-hud sangat cerdas Memulai berita Kemudian memberikan berita intinya Dan bagaimana dia menunjukkan pribadinya Bagaimana dia memiliki al-wala Sifat loyal kepada tauhid Loyal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang membuat aku tidak tenang Lalu aku menghadap kepada engkau itu Wahai Raja Nabiullah Sulaiman Dia dan kaumnya itu menyembah matahari Matahari tidak sama dengan Tuhan matahari Bulan tidak sama dengan pencipta bulan Bumi tidak sama dengan pencipta bumi Musibah besar sekali Syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah tidak sama dengan makhluknya Kenapa mereka menyembah Tunduk kepada matahari Bukan kepada Allah Itu membuat Rasa galau di dalam diri Hudhud -hud. Kegalauan bukan karena ada kepentingannya yang dirugikan bukan, tapi benar-benar karena ingin menyelamatkan manusia ya Allah. Kita ini di mana ya? Dibandingkan dengan huruf ketika melihat ada keluarga kita yang masih bangun subuh kesiangan, tidak menutup aurat, masih praktek ribawi, menipu orang lain, ribah kita dengar dari istri kita, fitnah di antara sahabat-sahabat kita. Di mana kita dari hud-hud yang ingin membawa peran positif di tengah masyarakat. Perjalanan jauh dari Palestina ke Sabah untuk menyelamatkan mereka itu. Dia tahu perbuatan ini buruk, tahu. Syirik kepada Allah. Allah tidak sama dengan makhluknya ya. Allah tidak sama dengan makhluknya. Ada satu sifat Allah namanya Al-Quddus. Apa arti Al-Quddus? Maha suci. Al-Qudus itu mengandung dua makna besar. Yang pertama, bahwa Allah Maha Suci daripada kekurangan. Ini semua kita biasanya sadar akan hal itu. Tapi ada mana makna kedua dari Al-Qudus, bahwa Allah juga Maha Suci dari kelebihan-kelebihan seperti kelebihan makhluk. Jadi, ketika kita sebut Allah Maha Pengasih, kasih Allah tidak sama dengan kasih makhluk. Allah Maha Sempurna, sempurnanya Allah beda dengan sempurnanya makhluk. Allah maha adil Keadilan Allah itu tidak sama seperti keadilan bayangan engkau kepada makhluk Orang ada yang berkata ah, Tuhan gak adil banget sama aku Dia mengukur keadilan Allah seperti keadilan makhluk Salah Karena itu Allah mengajarkan kita ya. Rasulullah SAW melalui Rasulnya Memuji Allah diantaranya apa? Alhamdulillah Anta kama ala nafsik Segala puji bagi engkau ya Allah, engkau seperti engkau memuji dirimu sendiri, bukan seperti aku memujimu, bukan. Bagaimanapun kita memuji Allah, mengagungkannya, menunaikan hak Allah enggak bakal bisa, enggak bakal. Karena itu setinggi apapun ibadahmu kepada Allah, kamu perlu istighfarkan itu, karena tidak bakal bisa memenuhi hak, hak Allah. <Sulullah> Salat kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ngucap salah itu? Astagfirullah, serendah apapun engkau di depan Allah, enggak bisa meninggikan Allah sebagaimana mestinya. Allah, al qudus sempurnanya Allah berbeda dengan sempurnanya manusia. Anda lihat seorang anak tumbuh sempurna, masya Allah, kenapa bisa makan, bisa buang air, bisa tidur, bisa sempurna enggak? Orang pada sifat makhluk begitu sempurna, tapi bagi Allah, sempurnanya Allah tidak makan, tidak haus, tidak minum, tidak. Subhanallah Kok bisa kata Hulhud Kalau memang hati kita itu tidak ada rasa cemburu Allah disekutukan Melihat orang-orang yang menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada keinginan untuk menyelamatkan mereka dari jurang kehancuran ini Subhanallah Malu kita sama Hulhud Cukup satu hadis saja Dari Nabimu ketika berkata La ayyah dia kallahu satu orang saja dapat petunjuk melalui engkau Itu lebih baik daripada onta merah Tunggangan paling prestais Apa mobil yang paling mewah sekarang misalnya Itu satu orang saja Jadi Hud-Hud merasa terpanggil Seterpanggil apa kita ini pada tanggung jawab dakwah di setiap pundak kita ini bukan hanya para asatis, bukan hanya para ulama bukan tapi semua kita apalagi para pemimpin pemimpin keluarga ditanya nanti kita akan apa yang kita pimpin itu tugas besar kita dalam keluarga. anfusakum wa ahlikum nara hudhud -hud, bukan cuma keluarganya satu kaum secara geografis jauh di yaman situ. Tapi terpanggil dia untuk menyelamatkan mereka. Kenapa? Mereka melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah ini kecelakaan paling besar bangsa Sabah? Tidak. Hurhur -hur sebutkan yang kedua. Wazayyana lahum syaitanu a'malahum fasaddahu ma'anis sabil fahum la yahtadun. Setan menghiasi amalan mereka itu Sehingga mereka menganggap baik amalannya Subhanallah Seseorang bermaksiat kepada Allah musibah Tapi musibah yang lebih besar adalah Ada perasaan di dalam dirinya Dia bisa jaya, dia bisa selamat, dia bisa sukses Dalam kesesatannya itu Dia merasa ya ini memang salah Tapi aku nggak bisa sukses kalau tidak melalui jalan ini tapi aku nggak bisa meraih apa yang kuinginkan kecuali dengan jalan ini. Setan menghiasi Seolah-olah kesalahan itu Satu yang harus dimaklumi Satu yang baik Satu yang semua orang juga melakukan hal itu Semakin jauh Yang menutup jalan hidayah Perhatikan Menutup jalan hidayah itu Bukan maksiatnya Tapi perasaan bahwa Kita benar Padahal kita berada dalam kesesatan Dalam bahasa lain Dalam surat Al-Kahfi Ayat 103 dan 104 Allah berfirman Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakan ya Muhammad, mau enggak aku beritahu siapa yang paling rugi amalannya di dunia ini? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang sesat keliru dalam perilakunya usahanya tapi dalam urusan keduniaan di dunia ini dalam kehidupan dunia tapi mereka mengira mereka telah melakukan sesuatu yang terbaik itu orang yang paling rugi dalam bentuk superlatif Allah sebut bil akhsarina amala yang paling rugi jadi yang berbahaya dari kesalahan adalah merasa benar di atas kesalahan itu yang menutup jalan hidayah lalu Hudhud -hud menyebutkan kebimbangan di dalam hatinya itu. Apa kata Hudhud? Allah yasjudu lillahi alladhi khab'a samawati wal wa ya'lamu ma wa ma tu'linun. Kenapa mereka tidak sujud kepada Allah saja yang telah mengeluarkan segala yang terpendam di langit dan di bumi dan yang mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang tampak? Subhanallah. Lihat Hudhud -hud berbicara bahasa dia berbicara alam dia burung-burung mencari makan mengais makanan dari bumi kacang-kacangan tumbuhan benih dia sampaikan begitu kenapa mereka tidak sujud kepada Allah yang telah mengeluarkan sesuatu dari langit dan dari bumi dari langit apa tetes-tetes hujan cerah langit biru gitu orang-orang mulai putus asa karena hujan tidak turun-turun. Lalu mereka meminta kepada Allah Subhanahu taala, Allah keluarkan yang terpendam di langit. Allah hujan. Beri kehidupan kepada manusia. Atau bibit-bibit tanaman yang tidak bisa dilihat. Ya, ada yang harus dilihat dengan mikroskop. Diperbesar sampai 400 kali baru kelihatan benih. Tapi kemudian keluar cabang, keluar dahan, keluar tumbuhan. Subhanallah. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan ini semua Dari mana asalnya itu Kalau bukan dari maha pencipta Fatiris samawati Menciptakan langit dan bumi Tanpa bahan baku Itu arti fatir Kenapa mereka tidak sujud kepada Allah Yang telah mengeluarkan perhatikan Bahasa yang digunakan hudud ini Bagus sekali Yang kadang-kadang membuat manusia congkak pongah, sombong kepada Allah, tidak mengakui nikmat-nikmat Allah karena dia mengingkari kebaikan-kebaikan Allah yang setiap hari dia saksikan. Kuncinya di situ. Apa kata Allah? Innal insana li lakanud wa innahu ala dzalika la Sesungguhnya manusia itu memutuskan ya menutup pengakuannya bahwa Allah lah yang memberikan ini semua. Kufur nikmat manusia itu dan dia menyaksikan itu. Menyaksikan itu wa innahu ala zalika. dan dia akan hal itu la Benar syahid benar-benar menyaksikan. Ada dua pengertian zalika di situ. Yang pertama dan dia akan nikmat-nikmat Allah itu dia menyaksikan. Siapa yang tidak menyaksikan tumbuhan hijau, gunung, hujan, pantai. Ya, kedua orang tuanya, keluarganya, siapa yang tidak menyaksikan itu? Tapi dia kufur. Atau zalika di situ adalah kanutnya itu. Keingkarannya itu, dia menyaksikan, dia sadar bahwa dia itu ingkar. Tapi dia tetap tidak salat. Ya, minum minuman keras, makan sesuatu yang haram, mengambil hak orang lain, tidak berpuasa Ramadan, berzina, minum khamar, subhanallah membunuh manusia. Manusia menyaksikan keingkarannya sebagaimana mereka menyaksikan nikmatnya. Karena itu dalam lafaz Sayyidul Istighfar ada pengakuan akan dua hal itu. Abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi Aku mengakui nikmatmu kepadaku ya Allah tapi aku juga mengakui dosa-dosaku ya Allah. Ini pengakuan Bentuk cara kita menda merayu Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa aku ini bermaksiat kepadamu, ya Allah, bukan karena aku sombong, bukan karena aku merasa kuat, bukan karena aku meremehkan keagunganmu, bukan ya Allah, tapi memang hamba ini lemah, hamba suka lupa, hamba tergoda oleh syaitan, hamba terbawa oleh hawa nafsu. Begitu pengakuan, maka siapa yang membaca Sayyidul istighfar ini di waktu pagi, Allah ampuni semua dosa yang Dia lakukan pada malamnya. Siapa membacanya di waktu sore, Allah ampuni semua dosa yang dilakukan pada siang. Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abuu laka bi rahmatika 'alayya wa abuu bi dzambii faghfirlii fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Manusia. Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka perlihatkan. Lalu perhatikan, ini burung cerdas sekali ini. Di ayat ke-26 dia berkata, azim. Allah. Kenapa mereka tidak menyembah Allah, yaitu Allah yang memiliki, yang tidak ada Tuhan selain Dia. Dia memiliki singgasana yang sangat besar. Dia memiliki aras yang sangat agung. Untuk apa kata-kata di ayat ke-26 ini? Untuk Sulaiman. Seolah-olah Hud-Hud ingin berkata Sulaiman Baginda Jangan menghukum aku karena ikut tidak baris ya Karena aku tidak ikut baris ya Jangan menghukum aku karena terlambat Berada dalam barisan Mentang-mentang engkau memiliki kekuasaan Engkau menghukumku tidak Allah punya kerajaan lebih besar dari engkau Allah lebih kuasa daripada engkau Allah subhanallah Ini cerdas sekali burung -hud, hud Dia mengingatkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam Abu Mas'ud Al-Badri pernah bercerita, aku pernah mencambuk hamba cahayaku, mencambuknya sangat kuat gitu. Karena aku sangat marah. Tiba-tiba ada suara di belakangku, "I'lam ya Abu Mas'ud, i'lam Abu Mas'ud. Ketahuilah wahai Abu Mas'ud. I'lam Abu Mas'ud." Tapi karena aku terlalu marah, aku tidak hafal suara itu. Tidak gak ngeh kata orang kita nih Gak ngeh dengan suara siapa itu. Sampai suara itu mendekat, aku baru tahu. Wih, oh, ternyata Rasulullah. Begitu aku menoleh, Rasulullah berkata, "Ya Mas'ud." ya Allahu aqdaru alaika minka ala gulamak, atau Allah Subhanahu Wa Taala lebih berkuasa atas dirimu daripada dirimu atas hamba sahayamu itu. Subhanallah. Sejak itu aku tidak lagi memukul hamba sahayaku. Orang diingatkan dengan kebesaran Allah Akan mengerem mereka Untuk berbuat zalim kepada orang lain Walaupun dia berkuasa akan hal itu Lalu apa kata Sulaiman asadakta ini pelajaran banget. Ini ayat namanya ayat investigasi. Pelajaran bagi seluruh pemimpin, pemegang kebijakan, orang tua, guru, Bos di perusahaan, kepala tim Kepala dinas, gubernur, menteri, presiden Siapapun yang memegang urusan orang banyak Jangan terburu-buru mengambil keputusan Kecuali Engkau telah menelitinya dulu Engkau sudah menyelidikinya dulu Engkau sudah lihat dulu benar apa tidak itu Sebelum memutuskan satu perkara min zalik. Ya Asadakta, engkau benar atau engkau termasuk orang yang dusta? Perhatikan, Nabi Sulaiman tetap ingin investigasi lebih dalam, tidak langsung percaya berita dari Hudhud, tapi Nabi Sulaiman tidak mau menjatuhkan Hudhud. Nabi Sulaiman tidak berkata, "Asadakta, engkau ben jujur atau engkau bohong?" Tidak, engkau telah jujur atau engkau termasuk. Orang-orang yang bohong, sebab agar seseorang nyaman mengakui kesalahannya, jangan langsung difonis. Tapi Nabi Sulaiman ada rasa lembut dalam hatinya. Kalau tidak benar beritamu ini, jangan-jangan kamu salah lihat atau kamu mendengar dari orang lain yang keliru. Kadang kita ikut menyebarkan berita bohong, bukan karena kita berniat berbohong, tapi kita juga dibohongin oleh orang lain. Itu sebabnya gitu. Maka Nabi Sulaiman harus menguji kebenaran berita yang dibawa oleh hud-hud itu. Ujian yang diberikan Nabi Sulaiman ini luar biasa. Berat. Hud-hud harus pergi lagi ke Palestina. Jarak sekitar 2000 km dari uh, Palestina ke, ke Sabak, ke Yaman itu. Hudhud -hud sudah melakukan perjalanan ini bolak-balik Yaman Palestina itu berarti 4000 km kira-kira. Sekarang kamu harus ke sana lagi. Apa kata Nabi Sulaiman? Idhhab bi kitabi hadza fa alqihi ilaihim fa ilaihim thumma tawalla anhum fanzur madza yarjaun. Sekarang kamu pergi bawa suratku ini. Lalu kamu lemparkan surat ini sampai harus sampai surat ini tapi kemudian kamu tunggu apa respon mereka ketika mereka menerima surat itu ketika mereka membaca apa berita yang harus kamu bawa kepadaku Nabi Sulaiman akan tahu berita yang dibawa Hudhud -hud ini bohong atau benar dari cerita Hudhud -hud setelah dia bawa surat ini maka Hudhud -hud pun kembali terbang pergi Dalam satu kisah disebutkan dia langsung masuk. Coba bayangkan, kalau manusia yang disuruh Nabi Sulaiman butuh perjalanan waktu yang lebih panjang, dan istana Ratu Balkis ini berlapis-lapis penjagaannya. Tapi semuanya lolos, sehingga Ratu Balkis, ketika mendapati ada surat yang terjatuh di pangkuannya, dia berada di ruangannya. Dia tahu bahwa ini bukan surat dari sembarangan orang. Sampai sekarang, kita tidak tahu apa isi dari surat itu. Lalu ada lompatan artistik dalam kisah ketika Ratu Balkis kemudian meminta pendapat kepada para menteri pada para penasehat penasehatnya, barulah Allah bercerita apa isi surat Nabi Sulaiman itu. Ratu Balkis mengirim memanggil para menteri-menteri ya -menteri, pemuka-pemuka yang ada di kerajaan Sabah itu. Lalu dia berkata, Qalat, Ya ayyuhal malau ini ilayya kitabun karim. Wahai para petinggi-petinggiku, Aku dapat surat ini. Tiba-tiba diantarkan kepadaku surat. Fi'il majhul, tidak tahu siapa yang ngantar. Tapi Ratu Balqis tahu bahwa kitab itu, surat itu adalah surat yang mulia. Kitabun karimun, kitab yang mulia. Surat ini sangat terhormat. Dari mana Balkis tahu surat ini terhormat? Ada tiga hal yang membuat Ratu Balkis tahu surat ini terhormat. Yang pertama, Innahu min Sulaiman wa innahu rahim Allah ta'alu alayya wa muslimin. Surat itu waktu dibuka isinya pendek sekali. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman, dan sesungguhnya Dia atas nama Allah yang maha rahman lagi maha rahim. Engkau jangan berbuat sombong, jangan berlaku sombong kepadaku. Datanglah dalam keadaan menyerahkan diri. Subhanallah, lihat apa yang membuat Ratu Balkis tahu. Surat ini adalah surat yang agung. Pertama, dia berasal dari Sulaiman. Raja sesama raja pasti ada informan kerajaan-kerajaan sekitar siapa saja yang kuat siapa saja yang berkuasa siapa saja yang wilayahnya luas siapa saja yang ya uh, militernya lebih kuat dia tahu ini dari Sulaiman walaupun tidak kenal tapi pernah dengar tentang Sulaiman mustahil kerajaan besar adik kuasa pada ketika itu bahkan dibandingkan di pertemuan lalu kita sampaikan bagaimana realita fakta seputar kerajaan Sulaiman yang tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan dunia sampai hari ini. Karena dia dari Sulaiman. Yang kedua, membuat dia lebih mulia lagi adalah karena Sulaiman bukan berbicara atas nama pribadi. Tapi dia atas nama Allah Subhanahu wa taala. Innahu min Sulaiman wa Sebab ketiga, yang membuat surat ini sangat agung adalah ada stempel di situ. Surat ini bukan sembarangan, tapi surat resmi. Maka perlu respon yang hati-hati akan hal itu. Ratu Balkis meminta pendapat kepada petinggi-petinggi di kerajaan itu. Ratu Balkis memanggil para petinggi-petingginya. Lalu berkata, "Qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri Ma kuntu qatiatan amran hatta tashhadun. Wahai para menteri, para penasehat, beri aku pendapat tentang urusan ini, sebab aku tidak pernah, sebab aku tidak mengambil keputusan kecuali setelah minta pertimbangan dari kalian. Ini menunjukkan kebijaksanaan lain dari ratu Balkis bahwa musyawarah itu penting sekali. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang setiap langkah-langkahnya dibimbing oleh wahyu tetap mempraktekkan memberi contoh kepada kita bagaimana menjadi pemimpin yang baik itu dengan bermusyawarah. Allah Subhanahu taala perintahkan Nabi wasyawirhum fil amri Allah. Ajak mereka musyawarah. Padahal Nabi di bawah bimbingan wahyu, tapi masih tetap bermusyawarah. Jadi ide yang cemerlang itu, ya, satu ide cemerlang itu biasanya berasal dari ratusan atau puluhan usul-usul atau ide-ide biasa. Kemudian baru dapat satu yang paling cemerlang. Waktu perang Uhud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam awalnya pingin perang itu terjadi di dalam kota Madinah. Jadi mereka menunggu musuh datang atau city war. Sebab orang-orang musyrik tidak tahu seluk beluk jalan-jalan Madinah, gang-gangnya itu, sehingga bisa dicegat dari balik-balik pintu dan tembok. Lalu mereka kewalahan di situ. Tapi para sahabat apalagi yang tidak sempat hadir pada perang Badar tahun lalu, tahun kedua, sekarang tahun ketiga. Itu bersemangat sekali mendengar cerita tentang kemenangan di Badar, mereka juga ingin berjuang, ingin berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi ikut pendapat mereka ini dan berkata kalau gitu baik kita keluar kata Nabi. Lalu Nabi masuk ke rumahnya dan mempersiapkan baju perangnya. Di luar para sahabat saling berbicara sesama mereka. Kalian ini, apalagi anak-anak muda, memaksa Nabi SAW. Nabi condong untuk tinggal di Madinah, tapi kalian memaksanya untuk keluar. Akhirnya ada rasa tidak enak dalam diri mereka. Mereka tunggu ketika Nabi keluar, mereka bilang, ya Rasulullah, terserah pada dirimu. Engkau perintahkan kami keluar, kami ikut berperang bersamamu. Kalau engkau perintahkan kita di Madinah bertahan di Madinah, kita akan bertahan di Madinah. Kata Nabi pantang bagi kami para nabi kalau sudah pakai pakaian perang begini untuk mundur, tidak keluar ke medan pertempuran. Maka akhirnya keluar ke Bukit Uhud. Musyawarah dari Nabi SAW alaihi wasallam. Ma khaba man istahhar, wa ma nadima man Tidak akan rugi orang yang istikharah, tidak akan menyesal orang yang istisyarah, bermusyawarah. Jadi ada dua instrumen di dalam Islam ini untuk mengambil keputusan. Pertama meminta pertimbangan Allah melalui istikharah, yang kedua minta pertimbangan sesama melalui istisyarah atau musyawarah. Di antara ciri keluarga yang kokoh, keluarga yang berjamaah itu adalah rajin bermusyawarah suami istri. Jadi jangan biasakan mengambil keputusan sendiri. Ya. Ada orang mau pinjam uang sama kita, apalagi jumlahnya cukup besar. Jangan langsung, oke, okay, oke, okay, saya berikan. Jangan, uh, izinkan saya musyawarah dulu sama istri saya. Begitu, bukan takut sama istri, bukan. Tapi kita menghargai bagaimana komitmen hidup bersama di segala bidang itu mempertimbangkan dan memahami pendapat-pendapat dan pertimbangan-pertimbangan masing-masing pihak. Ini Ratu Balkis minta pendapat pada mereka. Artinya Ratu Balkis ini berada dalam kebimbangan. Apa yang harus dilakukan? Padahal dia adalah seorang ratu yang sangat cerdas Apa jawaban para Petinggi-petinggi negara itu? Kalu Nahnu ulu kuwatin Wa ulu baksin Wal amru ilaiki fanzuri Mada ta'murin Kita ini Tentara-tentara Punya tentara yang kuat Prajurit yang kuat Dan perlengkapan perang yang tangguh Artinya kita bisa menghadapi ini. Jangan takut perang kita, tapi keputusan akhir tetap sama baginda ratu. Apapun perintahmu, kami akan ikut. Subhanallah, pengaruh bermula dari keteladanan, pengaruh bermula dari bagaimana rasa dekat, sayang kepada bawahan-bawahan, dan yang berada dalam kepemimpinan kita itu. Sehingga walaupun prajuritnya menyebutkan bahwa kita siap untuk melawan ini Tapi urusan ini kami serahkan kepada engkau Sebab yang bertanggung jawab nanti adalah kepala negara Karena itu dalam Quran Wasyawirhum fil amri fa'idha azam Ta itu artinya engkau bentuk tunggal, orang kedua tunggal Ajak mereka bermusyawarah Muhammad, satu orang pemimpin itu Apabila engkau sudah memutuskan satu persoalan, engkau sendiri maka tawakal sama Allah. Kalau sekiranya ikut musyawarah itu wajib selalu bagi seorang pemimpin, maka ayat itu akan berbunyi: عزamtum, "Ajak mereka musyawarah. Kalau kalian sudah putuskan persoalan kalian, maka kalian bertawakal sama Allah." Tapi tidak, apabila engkau, wahai pemimpin, wahai presiden, wahai raja kepala sudah memutuskan satu persoalan tawakal sama Allah tanggung jawab pemimpin itu nah Ratu Balkis menyebutkan kebimbangannya memilih jalan damai qalat innal afsaduha yaf'alun raja itu kalau masuk satu negeri dia akan merusak semua isinya dan menjadikan yang mulia menjadi hina, dan mereka memang melakukan seperti itu. Sekarang, Balkis ingin menyebutkan bahwa aku akan uji ini, Sulaiman. Ini dia, ini benar raja atau nabi? Hanya raja atau nabi? Benar tidak? Seperti yang dia tulis dalam surat bahwa dia ini menulis, mengajak atas nama Allah, bukan untuk kepentingan pribadi dia. Maka kata Ratu Balqis, Aku akan kirim hadiah, subhanallah. Cerdas sekali. Raja pasti suka dengan hadiah. Tapi kalau nabi tidak suka. Nabi Sulaiman telah diberikan nikmat kenabian, hikmah, ilmu. Apa artinya harta bagi Nabi Sulaiman? Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang Quraisy merasa bahwa Muhammad ini ditekan, dihadang, disakiti, tidak berubah, tetap berdakwah. Coba sekarang kata Utbah bin Rabi'ah, salah satu pemimpin Quraisy kepada pemuka-pemuka yang lain. Bagaimana kalau aku datang, aku menawarkan sesuatu kepada dia. Kita udah deh, kita turun tawaran kita kepada Muhammad. Aku akan sampaikan beberapa tawaran yang menarik kepada dia kalau dia mau ikut. Mulai mereka membujuk Nabi. Orang-orang kafir yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Mereka rela untuk mengeluarkan segala sesuatu agar manusia terhalang dari jalan kebenaran. Datang Utbah bin Rabi'ah kepada Nabi. Nabi sedang duduk di haram di samping Ka'bah. Datang, datang. Muhammad, aku mau bicara. Silakan kata Nabi. Nabi berikan ruang kepada Utbah. Silakan, berbicara sampai selesai adab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar musuh nanti tidak punya pilihan kecuali memberikan kesempatan yang sama kepada Nabi untuk menjawab. Maka Utbah berkata, engkau tahu kedudukanmu di tengah-tengah kami ini sangat tinggi Muhammad, sangat mulia engkau, dipuji-puji. Nabi menunggu dengan tenang, dengan sabar. Nabi menunggu. Isinya apa ini? Utbah ini semua kata-katanya luar biasa sekali. Dia menawarkan kepada Nabi saw dunia. Apa kata Utbah? Kalau engkau melakukan ini, berdakwah ini karena mengharapkan harta, kekayaan materi, kami akan kumpulkan materi dari orang Quraisy, kami berikan kepada engkau sehingga engkau menjadi orang yang paling kaya di Quraisy. Subhanallah. Kalau sekiranya nabi ini ahlud dunia, apa tawaran yang lebih menarik dari itu? Ditawarkan harta semuanya, engkau jadi orang yang paling kaya. Banyak orang yang menjual keyakinan, idealismenya karena uang, karena harta, karena materi. Ini tawaran pertama Utbah, menggiurkan sekali. Kami akan berikan engkau. Dan dia tidak main-main dengan tawarannya itu. Atau kata Utbah, kalau engkau ingin pengaruh, kami buat engkau sebagai pemimpin kami. Kami tidak akan memutuskan satu perkara kecuali sesuai dengan persetujuanmu. Subhanallah. Tadi harta, sekarang kekuasaan. Atau kalau engkau mau diangkat menjadi raja Ini tawaran ketiga nih Lebih menggiurkan lagi Raja boleh melakukan apa saja Raja dapat merampas Mengambil harta ini Membuat hukum begini membuat Kami angkat engkau menjadi raja Kata Utbah Tiga tawaran menggiurkan semua Tawaran yang keempat Terlihat baik dan sopan sekali Tapi ini kurang ajar Apa kata Utbah Tapi kalau engkau merasa bahwa engkau pun di luar kendalimu ada sesuatu, ada jin dalam tubuhmu atau ada sihir, kau merasa nggak bisa mengendalikannya juga, kenapa engkau melakukan ini? Kami akan cari tabib, kami akan cari orang pintar dari Persia, dari Romawi, berapapun kami akan bayar untuk kamu. Seolah-olah berkata, orang nggak tertarik dengan harta, nggak tertarik dengan jabatan, nggak tertarik dengan kekuasaan, apalagi kalau bukan gila atau orang bodoh. Kami akan obat engkau. Lalu Nabi kemudian menjawab. Sudah selesai dari ucapan Mu'adbah? Ah, baru Nabi sampaikan. Tidak tertarik sama sekali. Nabi membacakan surat Fussilat. Sampai kepada ayat. Fa'in <tuh> a'radu Kalau sekiranya mereka berpaling, katakan ya Muhammad. Kalau sekiranya mereka berpaling, kami memberi ancaman badai datang ya seperti yang datang kepada kaum Samud dan kaum Ad. Begitu mendengar itu, Utbah merasakan seolah-olah azab itu sudah berada di belakang. Dia meletakkan tangannya ke mulut Nabi SAW dan berkata, Anshudu rahim, Anshudu rahim. Tolong hentikan Muhammad demi hubungan kita masih ada hubungan keluarga. Masih ada hubungan silaturahim. Jangan katakan itu, jangan katakan itu. Sebab dia yakin sekali apa yang dikatakan Nabi pasti akan terjadi. Lalu Utbah lupa dengan kedudukannya di tengah kaumnya. Utbah lupa dengan misinya kenapa dia menghadap Nabi SAW. Lalu mengemis ngemis kepada Nabi SAW. Lalu lari dia dalam keadaan takut. Ketika mendatangi para pemimpin-pemimpin yang lain. Tidak butuh tafsir yang terlalu cerdas. Melihat Utbah dalam keadaan takut dan berubah. Mereka berkata, Utbah datang dengan wajah yang berbeda dengan wajah ketika dia pergi. Lalu Utbah berkata kepada mereka, seperti Utbah seorang dai, utusan dari Nabi untuk berdakwah kepada mereka. Kata Utbah, aku benar-benar menasihati kalian. Udah biarkan Muhammad dengan urusannya. Ya. Kamu bertanya apa yang terjadi padaku. Ada badai yang di belakangku ini siap untuk membinasakan kita semua. Maka biarkan Muhammad. Kalau sekiranya dia memperoleh kejayaan karena ini, ya kalau dia memperoleh kecelakaan karena ini dimusuhi oleh orang-orang di Jazirah Arab ini, maka kamu berlepas diri. Kamu tidak melakukan apa-apa, dia akan dimusuhi oleh orang-orang. Tapi kalau dia memperoleh kekuasaan, famulkuhu Maka kekuasaannya adalah kekuasaanmu, kemuliaannya adalah kemuliaan kalian. Kalian juga akan dapat karena dia dari Quraisy, orang Mekah. Kalian akan ikut naik Apa kata para pemuka itu Sahara kaya Abul Walid Muhammad sudah menyihirmu ya Abul Walid Subhanallah Lihat Bagaimana orang-orang Mencoba membujuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sekarang Ratu Balkis ingin menguji Sulaiman ini Hanya untuk kepentingan-kepentingannya Untuk urusan-urusan duniawi saja Atau Memang ada misi akhirat di dalamnya, maka dia pun mengirim utusan yang membawa hadiah yang banyak kepada Nabi Sulaiman. Alaihissalam, iya, saya pikir ini dulu ya. Uh, apabila ada salah, saya mohon maaf. Bila taufiq wal warahmatullahi wabarakatuh.